didapatkan. Kita lihat tipis saya tendangan dari Emil Ham di samping kanan dari gawang Heri Prasetyo. Along tadi terlambat. Peluang kali ini adalah Milian Radovic. Prasetyo melalui tendangan Milian Radovic tadi. Iya, percobaan yang sangat baik, inisiatif yang sangat bagus dari Milian Radovic. Ana Maruf. Peluang didapatkan dan lagi-lagi. Dan peluang masih didapatkan kali ini. Tendangan keras. Membentur mistar gawang untuk kedua kalinya dari Uston Nawawi. Atep. Masih Atep dipanggil M. Kusen. Atep kali ini. Dan gol! Untuk Persib Bandung di babak kedua. Ya, luar biasa kita lihat tendangan yang sangat teruk. Kita lihat sangat enak sekali Atep membidik bola ke tiang jauh. Dan beruntung memang bagi Persib dari sedikit peluang yang mereka ciptakan.